dalam ketokohan perempuan, di klaster perempuan, perempuan is not bad gitu. Sangat efektif. Jadi yeah. Amerika sekarang wapresnya juga perempuan, dan Bu Puan juga sesungguhnya bisa memproyeksikan itu jika tidak cukup yakin misalnya untuk menjadi calon presiden nomor satu dari PDI Perjuangan. Style-nya Mas Ganjar itu menunjukkan bahwa dia mampu membangun kedekatan dengan calon-calon pemilih yang potensial. Pak Ganjar ingin mencoba untuk merepresentasikan dirinya sebagai the other Jokowi. Dan beliau ingin coba gaya-gaya Pak Jokowi yang mungkin fun, ya, lalu kemudian dekat dengan anak muda. Politik identitas ini sebuah tantangan tersendiri yang tidak hanya laten, tapi manifest. Dan bagi saya, PDI Perjuangan harus juga mengantisipasi isu ini. Gitu.